Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan Virtual Channel guys. Virtual Channel kali ini mau berbagi bagaimana caranya kalian mengetahui subscriber kalian yang diakui oleh YouTube. Sekarang kalian masuk ke login ke YouTube kalian melalui browser. Saya mau menggunakan browser Yusimi. Oke, saya sudah masuk ke akun saya. Kalian klik di channel kalian lalu klik creator. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Lalu kalian masuk ke analitik, klik analitik di sini. Nah, tunggu analitiknya nanti keluar. Nah, setelah analitik terbuka, kalian bisa lihat di subscriber ini. Nah, ini. Lihat geser. Subscribernya akan terlihat. Nah, ini. Nah, subscriber yang kalian ini periode 14 Januari sampai 1 bulan, periode 1 bulan. Kalian mau lihat semuanya, kalian klik ini 28 hari terakhir, jadi semuanya selamanya. Nah, selama ini ya totalnya subscriber kalian sudah berapa. Oke, subscribernya seperti ini. Selama ini. Nah. Jadi subscriber kalian itu yang diakui adalah yang 1155. Nah, yang ini subscriber yang diperoleh itu 1254. Yang hilang 99 yang diakui oleh YouTube adalah yang 1155. Jadi kalian gunakan yang 1155. Oke guys. Jadi hanya itu aja yang kalian lihat. Oke, sampai jumpa dengan video selanjutnya guys. Bye bye.